Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah al-qawaidul arba', kaidah yang empat dalam memahami tauhid dan syirik. Tiga, yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Oh, kita tadi ngomong yang empat. Jadi keempat ya. Kaidah atau kaidah yang empat, bukan yang keempat. Kaidah yang jumlahnya empat di dalam memahami tauhid dan syirik. Kaidah yang ketiga yang akan kita pelajari malam ini yakni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin, bahwasannya beliau memerangi manusia mutafarriqina fi ibadatihim, yang melakukan kesyirikan dalam bentuk peribadatan yang beraneka ragam. Jadi beliau memerangi manusia untuk menegakkan tauhid agar keluar dari kesyirikan, yang kesyirikan mereka itu beraneka macam, berbeda-beda. Semuanya diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum may ya'budul malaika. Di antara mereka yang diperangi yaitu orang-orang yang menyembah malaikat. Wa minhum ya'budul anbiya'a was-salihin. Di antara mereka ada yang menyembah nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum may ya'budul asjara wal ahjar.
Dan di antara mereka ada yang menyembah pohon dan bebatuan. Asjar jamak dari syajar. Asjar yaitu pepohonan. Ahjar jamak dari hajar, batu. Berarti kalau ahjar yaitu bebatuan. Artinya batu-batu yang macam-macam. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Dan di antara mereka yang diperangi oleh Nabi, yakni yang menyembah matahari dan bulan. Ini yang beliau perangi. Semuanya, segala macam bentuk kesyirikan. Beliau tidak beda-bedakan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, wa lam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan apa yang mereka sembah atau bentuk peribadatan apa yang mereka lakukan atau sembahan-sembahan apapun dan siapapun yang mereka jadikan tandingan selain Allah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala di dalam yakni surah Al-Anfal surah ke-8. Surah ke-8 yakni pada ayat yang ke-39. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Apa kata Allah? Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Yeah. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Ini siapapun mereka yang melakukan kesyirikan, hatta la takuna fitnah, hingga tidak ada fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini oleh para mufassir tidak lain diartikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekufuran. Karena itulah fitnah terbesar. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Agar agama Allah itu seluruhnya lillah. Semata-mata untuk Allah. Artinya hanya agama Allah yang tegak berdiri di jagat raya ini. Semua yang lainnya adalah kebatilan. Karena memang agama Allah itu satu, yaitu agama tauhid, yang menyembah hanya kepada siapa? Allah saja. Agar agama itu semata-mata hanya untuk Allah. Fa intahau, dan jika mereka berhenti dari kesyirikan, dari kekufuran, itulah yang memang diharapkan dan itulah tujuan yang hendak dicapai, supaya mereka berhenti dari kekufuran dan kesyirikan, kalaupun harus
mengorbankan apapun, mengorbankan harta, tenaga, mengorbankan jiwa. Asal tegaknya, yakni tauhid, hancurnya kebatilan yaitu syirik dan kufur. Fa inna Allah bima ya'maluna basir, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kemudian tentang dalil orang-orang yang menyembah matahari. Wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala. Dan dalil penyembahan terhadap matahari, bulan, kemudian bintang dalam surah Fussilat 41 ayat yang ke 37. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa min ayatihi al-laylu wal-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Apa kata Allah? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Penyembahan terhadap matahari, bulan dan juga yakni terhadap benda-benda langit seperti bintang-bintang itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sampai hari ini pun masih ada. Kalau dulu orang-orang Mesir menyembah dewa matahari, disebut dengan Amun-Ra, dewa Ra, dewa matahari. Ada juga yang menyembah bulan. Ada juga yang menyembah an-nujum atau al-kawakib, yaitu bintang. Kaum Kusdani, yaitu kaumnya Nabi Ibrahim dengan rajanya Namrud, mereka menyembah apa? Bintang yang berjumlah 7, yang kemudian dibentuk sebuah patung, dikerjakan order patungnya itu oleh ayah Ibrahim yang bernama Azar. Anaknya ahli tauhid, bapaknya ahli syirik. Diwujudkan bintang-bintang itu dalam bentuk-bentuk tertentu. Sama seperti sekarang. Ada bintang ikan 2. Ada bintang bentuk kalajengking. Ada bintang timbangan. Itu bentuk-bentuk. Bahkan jumlahnya bukan 7. Berapa? 12. Koru sama dia. Tahu ngitung. Kalau kaum Kusdani jumlah bintangnya 7, akhirnya jadi merek puyer. Sekarang 12. Dan diyakini itu mempengaruhi nasib. Lahir sekian-sekian bintangnya ini. Hati-hati. Itu bagian dari kesyirikan. Ada lagi lebih dari itu. Apa istilahnya? Siu.
lahirnya kapan, bulan apa, tanggal berapa, nanti siunya apa, ketek misalnya. Kalau bintang yang tadi nggak ada bedes ya, kalau yang ini bedes pelek ono. Jadi menyembah matahari, menyembah bintang. Bahkan ada satu negeri hari ini menyembah menyembah matahari. Ada nggak? Ada. Ada. Amaterasu, Omi, wis gak usah tak terus dong, gak paham ini. Kalau dulu zaman waktu dijajah Jepang, kalau pagi suruh ngadep kemana? Matahari terbit. Matahari terbit, apa namanya? Sei? Hah? Sin? Agamanya Shinto ya. Ya, baik. Jadi masih ada sampai akhir zaman. Padahal itu adalah ayat-ayat Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Wa min ayatihi al-lailu, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lail, malam. Wan-nahar, siang. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah tutupkan malam dari siang. Yuksil lailan nahar, Allah pergilirkan keduanya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian di antara ayat Allah yang lain, wasyamsu, yaitu matahari, wal qamaru, bulan. Kalau qamar itu apa? Huh? Bulan purnama. Al qamar itu bentuknya badrun. Bulan purnama. Kalau bulan sabit itu hilal. Bulan sabit. Yang disembah itu yang sabit apa yang penuh? Hmm? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi, maka sujudlah kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan kalian. Karena matahari enggak bisa mencipta, bulan tidak bisa mencipta, justru mereka semua adalah ciptaan atau makhluk. Nah, kita diperintah untuk menyembah khaliq. Apa khaliq? Pencipta. Beda enggak antara pencipta dengan yang dicipta? Jauh. Yang satu tidak bisa berbuat apa-apa, yang satu sangat bisa berbuat apa-apa, berkuasa. Maka perintah ini tidak akan bisa dilaksanakan kecuali in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah kepada Allah saja. Tapi kalau hatinya cenderung ada tandingan-tandingan selain Allah, maka bisa jadi susah yaitu untuk menegakkan tauhid. Berikut wadalilul malaikati, dalil penyembahan terhadap malaikat. Tiba-tiba ono sing nyembah sapa? Malaikat. Ada. Kata Allah dalam surah Ali Imran, itu ayat yang ke 80. Wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin wal malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apa kata Allah?
dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Ya. Wala ya'murukum, dan tidaklah patut bagi manusia yang mestinya dia hanya menyembah kepada Allah, tapi antattakhidul malaikata, mereka hendak menjadikan malaikat, wan nabiyyin, dan para nabi, arbaba, jamak dari rabbun, rab, dijadikan arbab, itu rab-rab tandingan selain Allah. Maka tidak boleh seseorang itu meminta kepada malaikat. Kenapa? Meminta itu bagian daripada menyembah. Kalau ada orang, ya Jibril, aghisni, wahai Jibril, tolonglah aku, syirik. Sekalipun yang kau panggil itu pemuka malaikat. Karena perintah itu meminta hanya kepada Allah. Siapapun malaikat yang kau kenal tidak boleh meminta kepadanya. Karena ada wirid-wirid namanya wirid Jabrail. Hati-hati. Itu tidak lain memanggil malaikat untuk meminta tolong. Minta tolong kepada malaikat Jibril. Termasuk malaikat yang lain, kepada Mikail. Minta kepada siapapun di antara malaikat. Tak boleh. Wan nabiyyin, dan juga meminta kepada para nabi. 124 ribu nabi, jasad mereka mayoritas di atas bumi, sekalipun jasadnya tidak hancur utuh karena Allah haramkan bumi atau tanah dan hewan-hewan memakannya, tapi Allah tetap jaga dan pelihara jasad mereka di atas muka bumi. Tapi hanya sebagian kecil jasad para nabi yang diketahui. Di antaranya jasad mereka yang ada di dalam kuburan, yang diketahui oleh banyak orang, yaitu kuburan siapa? Satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Kalau antum pernah ke Palestina, ke Hebron, ada kuburan Nabi Ibrahim di sana. Gantian itu Yahudi, Nasrani, Islam untuk mendatangi, disekap di Hebron atau Al-Khalil. Ada kuburan Ibrahim, sebelahnya istri beliau, Sarah. Agak jauh sebelahnya ada putra beliau, yaitu Ishak. Di sebelah Ishak ada istrinya, Rifqah. Nah, itu yang diketahui. Tidak banyak. Padahal 124 ribu nabi. Kalau di dekat Al-Quds ada kuburan Nabi Daud. Nah, ini yang dikuasai oleh orang Yahudi. Kuburan Nabi Daud. Dan juga nabi-nabi di kalangan mereka. Tapi tidak banyak. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Makanya Allah laknat mereka. Al-Yahud wa Nasara ittakhadu qabra anbiya'ihim. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka apa? Masajidah, tempat
sujud tempat sholat. Maksudnya mereka menyembah, meminta kepada para nabi. Alhamdulillah, kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini dijaga sehingga tidak ada orang yang meminta-minta di sana terang-terangan. Adapun dalam hati mereka kita tidak tahu. Itu aja sudah dijaga ketat itu. Kita kalau mau ziarah itu lewat, enggak bisa lama-lama. Kalau di sini makam Rasulullah, di sini jalan-jalan. Begitu sampai kita ucapkan salam dan selamat kepada beliau. Kalau seandainya tidak diatur sedemikian rupa, niscaya banyak orang meminta-minta ke kubur beliau. Tapi sungguh pun kadang berjalan itu pun kita tidak tahu hati mereka. Atau ketika mereka berkesempatan ada di raudhah, di samping kanannya. Kita tidak tahu hati manusia. Tapi karena memang kita hanya diperintah untuk menghukumi secara zahir. Jika mereka terang-terangan melakukan kesyirikan, harus diperingatkan, harus dicegah. Karena itu merupakan bentuk kemungkaran. Tapi bagaimana makam atau kuburan makbaro nabi-nabi yang lain? Wallahu a'lam. Saya pergi ke makam Nabi Dawud itu enggak ada orang Islam di situ. Semua orang Yahudi. Untungnya bisa masuk karena nyamar. Ya pakaiannya tidak seperti orang Islam. Masuk. Lihat namanya. Wah, Kristiantoro. Aman. Ini ada satu jamaah. Jenengnya mukanya jamaah Arab. Ya, padahal bukan Arab, India. Jenengnya Islam. Wangel, gak bisa melebu. Iki rai Jawa atik jenenge ngono. Ternyata mereka di situ melakukan ritual meminta kepada kubur para nabi, dijadikan tempat ibadah tempat. Ikhwatul iman azan ya Allah wa iyyakum. Maka benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad, orang-orang Yahud wan Nasara menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ritual ibadah. Sebagai tempat meminta. Mereka meminta kepada kuburan para nabi mereka. Sebagaimana ayat ini menunjukkan bahwa sampai kapanpun akan ada orang yang menjadikan malaikat dan para nabi sebagai apa? Arbaban. Apa arbaban? Sesembahan, rob-rob tandingan selain Allah. Bagaimana cara bentuk menyembah? Yang paling sederhana menyembah mereka itu apa? Meminta, berdoa. Datang ke makam Rasul, ya Rasul, tolonglah aku ya Rasul. Aku lagi dirundung kesedihan, gunda gulana. Bojoku minggat. Kira-kira gimana? Dikasih atau tidak? Nggak akan bisa dikasih. Bukan hanya nggak dikasih, nggak akan diberi. Itu merupakan bentuk kesyirikan. Syirik besar. Meminta kepada selain Allah. Kau minta rizki kepada beliau. Kau minta bisa mendatangkan manfaat. Kau minta bisa menghindarkan madharat. Berikut. Wadalilul anbiya'i qauluhu ta'ala. Adapun dalil yakni tentang orang yang menjadikan nabi sebagai tandingan selain Allah Jalla wa'ala.
dalam surah Al-Maidah ayat 116. Ternyata ketika di dunia itu ada orang yang menyembah nabi dan juga di kalangan para rasul. Kata Allah, nanti Nabiullah Isa kelak ditanya oleh Allah, apakah dulu ketika di dunia mereka itu, beliau itu meminta agar disembah. Kata Allah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilayhin ilaini min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lam wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Apa kata Allah? Teringatlah ketika Allah berfirman, hei Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Iya. Apakah anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min Allah min dunillah? Apakah kau mengatakan kepada manusia, hei manusia, jadikan aku dan ibuku Maryam sebagai dua orang Tuhan selain Allah? Nanti Nabi Isa sama Maryam ibunya dihadirkan, diminta pertanggungjawaban. Karena ketika di dunia ini banyak manusia yang menyembahnya. Padahal Nabi Isa adalah nabi, bukan Tuhan. Jangankan Tuhan, anak Tuhan aja bukan. Bahkan juga menandakan dalam ayat ini ada yang menyembah siapa selain Isa? Hah? Ummuhu, siapa? Ibunya, yaitu Maria. Ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah ibunya. Ditanya ini kedua-duanya, dihadirkan kelak di hari kiamat. Apa kata mereka berdua? Atau kata Isa? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Iya. Kata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau hai Allah, ma yakunu li aqulu ma laysa bihaqqin, tidak layak bagi aku, tidak layak bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nabi Isa tidak berhak untuk disembah, dan tidak mungkin Nabi Isa mengatakan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Nabi Isa tidak pernah sama sekali meminta manusia untuk menyembah dirinya, karena itu bukan haknya. Makanya Nabi Isa mengatakan, subhana, maha suci engkau, amma yusyrikun, dari apa yang telah mereka persekutukan. Kemudian, jika aku pernah mengatakan, apa katanya? Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. In kuntu qultu faqad alimta. Jika aku mengatakan hal itu, sungguh engkau mengetahuinya, karena Allah Maha tahu. Demikian pula, ta'lamu ma fi nafsi,
wala a'lamu ma fi nafsik. Ini bentuk ketauhidan Isa kepada Allah. Apa kata Isa? Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau lagi mengetahui perkara yang gaib-gaib. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, wahai Allah. Allah tutup ayat ini dengan kalimat innallaha innaka, sesungguhnya engkau allamul ghuyub. Allam maha mengetahui, al-ghuyub yakni apa? Perkara-perkara yang gaib. Sebetulnya Allah itu tahu enggak Nabi Isa itu mengucapkan seperti itu? Tahu enggak? Nabi Isa tidak melakukan juga tahu enggak Allah? Tahu. Tapi kenapa Allah kok tanya? Karena Allah maha mengetahui. Nabi Isa berbuat seperti itu apa tidak? Allah tahu tidak? Bahwa Nabi Isa itu tidak pernah meminta manusia menyembahnya. Allah tahu atau tidak? Tahu. Tapi tetap diminta supaya manusia yang lain itu mengerti bahwa Nabi Isa itu tidak pernah meminta agar dia disembah. Itu seandainya Nabi Isa hidup sekarang, marah gak itu? Maaf, kalau seandainya Nabi Isa itu turun hari ini dari langit, marah gak? Marah. Dan itu akan terjadi. Nabi Isa nanti ketika turun dari langit, berhadapan dengan kufar yang dipimpin oleh Dajjal, beliau marah besar. Dan situlah perang Al-Malhama Kubro, perang dahsyat di akhir zaman. Mbu sampean si ono tagak karo. Nek delok jenggote wis putih wis nang kuburan gitu. Itu nanti akan terjadi. Pasti. Dan itu termasuk tanda kiamat, di antara alamatul kubro, tanda besar setelah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun, belum tiba ini kelakuane manungso. Dadakno aku di sumpah diperangi sama Nabi Isa. Tapi ada yang sebelum diperangi baru sadar, loh, ini kira tiba-tiba sing jenenge ye tiba-tiba sobo masjid ya. Tiba-tiba nang masjid. Wah. Akhirnya dia masuk apa? Islam. Banyak nanti orang-orang yang salah sesat jalannya masuk ke dalam agama Allah di akhir zaman. Beruntung orang-orang seperti itu di zaman di mana mereka berjumpa dengan Isa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jika nanti Nabi Isa itu turun, kenali dia. Disuruh mengenali dia, ciri-cirinya. Bagaimana ciri-cirinya? Coba dibuka 4325. Kalau enggak 26. Digital Pak Tirmidzi, Abu Dawud. Udah. 4325. Iya, coba 4325, 4326 sekitar situ.
3:24. Silakan, sudah ketemu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa? Tidak. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara aku dan dia Nabi Isa alaihissalam seorang nabi pun. Nabi Isa kelak akan turun dan jika kalian melihatnya maka kenalilah akulah dia. Iya. Idza ra'aitumuhu, jika kelak Nabi Isa turun, fa'rifuhu, maka kenalilah dia Nabi Isa. Kemudian dia adalah lelaki dengan tubuh sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Rajulun marbu'un, seorang lelaki yang tubuhnya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Mangkane nek ana wong ngaku Nabi Isa dukur krempeng jegal nae. Berarti duduk. Karena enggak mungkin Nabi Isa krempeng. Marbu' itu tidak tinggi, tidak pendek. Nek ana wong ngaku Nabi Isa endek, lemu, glundung nang. Yaitu Nabi mengatakan, nanti Nabi Isa itu turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Jika kau melihatnya, kenali dia ciri-cirinya. Lu nanti akan turun, nanti pasti marah Nabi Isa melihat kondisi orang itu menyembah mereka, menyembah dia. Kemudian berkulit merah, keputih-putihan. Ah, kulitnya sampai disebutkan di situ. Warna apa? Merah. Warna kulitnya. Kulitnya putih kemerah-merahan. Yaitu ilal humrati wal bayat, merah keputih-putihan atau putih kemerah-merahan. Jadi kaya apa? Kaya franji. Apa franji? Bule. Ya orang-orang ngaku Nabi Isa ireng cemplung nogot bisa. Cek mesisan ya. Oh, ireng. Nabi Isa jelas ciri-cirinya di sini. Warna kulitnya, ya. Kemudian mengenakan pakaian berwarna kekuning-kuningan dan tidak terlalu besar. Ya, baina mumassaratain. Beliau memakai warna kuning atau kekuning-kuningan. Artinya dua helai. Mumassaratain itu dua helai. Ridda wa izar, atas bawah kayak kain ihram pakaian. Kenapa? Karena beliau hidup 2000 tahun yang lalu kan. Gaya pakaiannya mulai dari beliau diangkat ke langit sampai beliau turun sama seperti dulu. Enggak berubah. Jadi enggak mungkin Nabi Isa enggak batik, training ya, terus goes ya, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Sudah jelas itu kalau sudah seperti itu. Pemenek go gitar itu Isa ya, Isa Bela nih. Terus wajahnya bersih dan cerah. Ka'anna ra'sahu yaktur, itu terjemahannya kurang. Ka'anna ra'sahu yaktur, rambutnya itu seperti basah. Apa? Kelemis apa kelimis?
Kelemis, basah terus. Wis koyo nang gambar iku lho. Mungkin sing gambar kalau wis ku ndelok hadis iki. Ngintip deh, rambutnya selalu basah. Seperti berair rambut, berminyak. Ya. Kemudian wa illam yusibhu balalun, dan wajahnya itu bersih. Nek ana wong aku nabi saku kulen. Ya, peleteten misanan. Itu berarti bukan Isa. Apa misi beliau nanti? Lanjut. Dia akan memerangi manusia untuk menegakkan kembali Islam. Terus. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan memberlakukan jizyah. Terus. Ketika itu zaman kedatangan Nabi Isa, Allah akan menghancurkan semua agama selain Islam. Ia juga akan menghancurkan Dajjal. Ia akan tinggal di dunia selama 40 tahun. 40 tahun itu totalnya. Sementara beliau diangkat itu usia 33. Turun 33 tetap. Karena tidak terpengaruh oleh rotasi dan revolusi. Karena beliau sekarang berada di langit kedua. Tetap mudun 33. Berarti kalau 40 tahun berapa berarti? Hanya 7 tahun beliau. Enggak lama. Karena saat itulah kejayaan Islam. Terus. Kemudian ia meninggal dunia lagi dan kaum muslimin pun menyolatinya. Nah, itu keliru, bukan meninggal dunia lagi. Mosok berarti Nabi Isa roh gentayangan lagi. Mudal-mudal lagi. Nah, kemudian beliau meninggal, ya. Sebelumnya belum pernah meninggal. Meninggalnya saat itu. Dan nanti akan dikubur di kota Madinah. Beliau juga akan melaksanakan apa? Haji dan umrah. Beliau menegakkan agama Allah, mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat, beliau tunaikan zakat. Beliau mengikuti yakni ajaran Al-Qur'an. Itu Nabi Isa. Tapi sebelum itu beliau menjadi fitnah besar karena manusia telah disesatkan oleh syaitan sehingga Nabi Isa dijadikan tandingan selain Allah. Makanya nanti beliau akan ditanya oleh Allah tentang fitnah yang terjadi, kesyirikan yang terjadi. A anta qulta linnas, apakah kau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummi ilahain, aku dan ibuku sebagai dua rob tandingan, min dunillah, di samping Allah. Tentu Nabi Isa akan mengatakan tidak pernah. Wallahu a'lam. Sudah masuk azan dulu. Hah? Basket mau ya? Sing azan moco sana. I
Ya, jadi itu para ibu, para bapak saudara sekalian. Adapun dalil tentang orang-orang yang menyembah para wali atau orang-orang soleh yang sudah mati dalam surah Al-Isra 17 ayat 57. Kata Allah, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba inna adaba rabbika kana mahdzura. Apa katanya? Orang-orang yang mereka sebut itu, yaitu orang-orang yang soleh yang sudah mati. Kalau tadi para nabi, para rasul, ini yang dibawanya, yaitu para wali, orang-orang saleh, mereka yang sudah meninggal, yang diseru oleh manusia, orang-orang yang mereka seru itu, sementara mereka sendiri, lanjut, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Nah, Tuhan mereka, ya, berhentinya di mereka. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Nah, jadi mereka sendiri yang dimintai itu mencari jalan menuju Rob mereka. Belum ada kepastian, karena mereka tidak maksum. Belum ada kepastian bahwa mereka surga, belum ada. Kalau nabi pasti nggak? Halo, pasti. Seandainya orang-orang ini pasti masuk surga, tetap saja tidak boleh kita menyembah mereka, meminta kepada mereka. Ya. Mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Yaitu siapa di antara mereka? Lanjut. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Dan mengharapkan rahmatnya. Dan mereka mengharap rahmatnya. Sama seperti kita. Makanya butuh doa mereka itu. Bukan malah sampean mintai. Mereka itu butuh doa kita. Makanya kalau kita datang berdoa untuk mereka. Allahumma gfir lahu warham
Atau ucapkan secara umum, assalamu ala ahli diyar minal muslimin wal mu'minin wa yarhamullah, semoga Allah merahmatimu wahai para penghuni rumah ini, orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Itu dapat meringankan dosa-dosa mereka kalau seandainya mereka berdosa. Kalau mereka tidak berdosa, itu dapat apa? Mengangkat derajat mereka, diberikan nikmat. Nah, kita juga begitu kalau mati, butuh doa orang yang hidup. Bukan kita malah diminta. Kalau kita bisa hidup ngawur ae ngene. Lah pokoke njaluk nang aku iki. Njaluk onang au aku iki padha mbek awakku. Kita ini sama-sama menuju kepada Allah. Belum tentu kita dapat kepastian dari Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka berharap rahmatnya, dan wa yakhafuna adzabahu, dan apa? Dan takut akan azabnya. Dan takut akan azabnya. Kemudian sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ini peringatan bagi orang-orang yang menyembah kepada orang-orang yang sudah mati, sekalipun mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, para waliullah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang saleh. Wong kepada nabi aja enggak boleh, apalagi kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah nanti kita akan lanjutkan, belum tuntas kaidah yang ke berapa ini? Kaidah ketiga. Artinya Rasulullah itu memerangi seluruh bentuk-bentuk kesyirikan dan kekufuran dari berbagai macam jenis agama. Semua diperangi, tidak dibeda-bedakan. Antara yang menyembah patung dengan menyembah kuburan sama, diperangi semua oleh Rasulullah. Dan itu sudah zaman dulu sudah ada. Wallahu a'lam. Baik, silakan kepada pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo. Ya, silakan. Saya pernah mendengar Ustaz ada bacaan-bacaan Ya. Itu kalimat yang dibuat oleh orang-orang sekarang. Ya, mungkin barangkali juga di kalangan ulama. Tapi Nabi sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu. Hei umatku, bacalah ini untukku. Enggak pernah Nabi mengatakan begitu. Tapi orang sesudahnya itu membuat redaksi kalimat seperti itu. Yang tujuannya itu kan pengen berdoa untuk Nabi. Atau bahkan pengen mungkin bersolawat kepada beliau. Tapi beliau, makin mereka menciptakan kalimat-kalimat itu. Itu secara redaksional itu tidak ada. Adapun kalau itu yang dimaksud dengan mengirim Al-Fatihah, ini tentu tidak pernah terjadi di zaman Nabi untuk mengirim bacaan itu. Kan biasanya untuk itu ya. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Bapak Ibu tentang bahwa kita ini dianjurkan atau diberi contoh oleh Nabi dan para sahabat untuk mengirim bacaan itu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahumul fa. Buku apa? Lu apa? Tapi belum pernah kita jumpai Rasulullah mengajarkan seperti itu. Para sahabat mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan kepada kita, yakni bacaan salam dan solawat kepada beliau. Dan yang paling utama adalah apa? Solawat Ibrahimiyah. Ada salam, ada solawat. Dan itu perintah Nabi dan Allah. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat. Malaikat bersolawat. Solawat Allah adalah apa? Rahmat Allah yang tercurah untuk beliau. Satu. Dua. Solawat Allah adalah apa? Sebutan Allah kepada malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah. Rasulullah disebut-sebut namanya. Adapun solawat malaikat apa? Al-istighfar. Apa? Permohonan ampun malaikat untuk Nabi kita. Loh, Nabi kita ini sudah diampuni oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi malaikat masih memintakan ampun. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Maka Allah katakan pada statement berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau. Apa selawat saja? Belum cukup. Apa? Wasallimu taslima. Dan ucapkanlah salam penghormatan. Bagaimana mengucapkan salam kepada beliau? Setiap kali kita sholat, mengucapkan salam kepada beliau. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam kita kepada beliau. Maka sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, assalamu alayka qad arafna. Mengucapkan salam kepada engkau kami sudah ketahui. Fakaifa sholatu alaika? Bagaimana caranya aku bersolawat kepada beliau? Maka beliau kemudian mengajarkan ucapan solawat yang harus diucapkan kepada beliau. Maka ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Inilah solawat terafdol, terbaik yang disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Karena selalu menyertakan nama Nabi Ibrahim dan keluarga. Nah itu caranya bersolawat kepada beliau. Sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Kalau kita berharap syafaat kepada beliau. Nah itu yang diperintahkan oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada beliau, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan. Itu yang mestinya harus kita berbanyak setiap saat, khususnya fi lailatul jumu'ah atau yaumal jumu'ah. Tapi bukan hanya saat itu, setiap saat. Saat berdoa, saat berada di majelis, minimal satu kali salawat. Saat nama beliau disebut di samping kita. Al-bakhil matit wal palit man dukirtu indahu lam yusalli alayya. Yang namaku disebut di sampingnya tapi tidak mau bersolawat kepadaku. Iku wong al-matit wal bakhil wal pel wal laki. Apa mana ya? Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Gitu. Tapi sing api. Karena itu doa. Ojo pengok. Pengok. Doa. Jadi itu ya. Adapun ila idrotin, saya belum menemukan riwayatnya dari Nabi, sahabat, dari imam madhab yang empat. Tapi kita harus kuat. Tiap hari mengucapkan salawat kepada beliau. Wallahu a'lam. Bacaan-bacaan yang kita baca, pahala tersebut kita niatkan untuk mayit, gimana? Iya. Jadi yang sampai kepada mayit itu ada, tapi harus ada dalilnya. Ada dalilnya. Pertama, yaitu doa sampai kepada mayit. Doa bukan menghadiahkan bacaan, tapi berdoa. Berdoa itu apa? Meminta kepada Allah
untuk ahli kubur atau untuk mayit. Itu jelas itu. Enggak ada perbedaan dari kalangan para ulama. Doa nyampe kepada mayit. Yang kedua, apa? Sedekah. Di atas namakan si mayit. Antum punya orang tua, bersedekahlah atas nama bapak ibunya. Nyampe, karena ada dalil dalam Sahih Muslim. Yang kedua, haji dan umroh. Mungkin orang tuanya belum pernah haji dan umroh, berarti haji umroh wajib. Atau sudah pernah, tapi orang tuanya nadar. Apa? Niat. Leh, aku kok kepingin ngulon mana? Nang di topa, nang Jogja. Lah, boleh, nang Malioboro. Aku kepingin ngulon nang Mekah. Mari ngomong, ma. Itu wajib diganti, dibadali oleh anaknya. Bagaimana pahalanya? Nyampe ke orang tua. Kita yang bekerja, kita yang mengerjakan haji umrohnya, pahalanya untuk orang tua kita. Ada dalilnya Bukhari. Ya. Jadi doa, haji umroh, sedekah, haji umroh. Kemudian yang berikutnya yaitu puasa. Maksudnya apabila orang tua kita ini punya utang puasa, kita nanti yang bayar utangnya, pahalanya nyampe kepada orang tua. Kata Nabi sallallahu man mata fa alaihi shaum sama anhu waliyu. Siapa yang meninggal dunia punya utang puasa, maka yang mempuasakan adalah walinya, anaknya. Yang mengamalkan puasanya siapa? Anak. Yang dapat pahala siapa? Orang tua. Lu kok bisa? Ada dalilnya. Kalau yang enggak ada dalilnya, ya sudah. Tergantung posisi orang tua itu sebelum mati sebagai orang yang wajib puasa atau wajib bayar fidyah. Tergantung sebelum puasanya, sebelum matinya. Contoh, kalau ada orang tua sakit, selama sebulan penuh Ramadan sakit. Setelah Ramadan sembuh, ya, oleh rongulan. Mari ngono mak, mati. Berarti posisinya wajib puasa atau wajib fidyah? Wajib puasa. Wajib puasa, wong waras kok. Bisa enggak mengganti puasanya 2 bulan itu? Bisa. Maka itu posisi orang tuanya wajib apa? Wajib puasa. Kalau mati, anaknya ganti puasa. Beda dengan kasus apa? Saulan loro. Begitu riyoyo gak waras. Maksudnya apa? Dia sembuh tapi tetap mengkonsumsi obat, sehingga tidak mungkin dia puasa. Kalau sudah seperti itu, berarti posisinya apa? Fidyatun ta'amu miskin. Kenapa? 2 bulan sebelum matinya, mulai dari dia sembuh, tidak ada kesempatan untuk apa? Bayar utang. Dia posisi wajib apa? Fidyah. Bisa jadi apa? Setelah dia sakit, ternyata apa? Dia sembuh tapi tidak normal. Apa? Mungkin habis kena stroke, begitu sembuh, waras, isok melaku, tapi pekun. Orang pekun termasuk apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat mengerjakannya. Siapa? Syekhul kabir, orang yang sudah tua renta, mlaku ae sempo, yo enggak mangan gedang ae kudu lugur. Tak kuat. Atau pekun. Itu bayar fidyah kalau udah pekon. Kenapa? Lawang mari sahur jam 10 sahur mana? Wong pekon dilarang, ya kan? Kita enggak tahu moro-moro kecapan. Bah, sampean kecapan apa? Sahur. Wong pekon ya. Ya sudah, itu berarti enggak wajib puasa. Dia wajibnya bayar apa? Fidyah. Kalau dia meninggal, maka cukup bayar fidyah. Wallahu a'lam. Tergantung sebelum kematian. Ya, jadi tadi itu apa? Doa yang sampai ke mayit, sedekah, haji, umroh,
puasa, itu semua akan sampai. Selama ada dalil, maka itulah yang kita kerjakan. Kalau tidak ada dalil, ya enggak perlu dikerjakan. Jadi seperti baca Yasin agar pahalanya berlipat. Iya. Jadi kalau bacaan itu yang mendapatkan faedah siapa? Orang yang membaca. Enggak bisa dipaketkan. Ya, enggak bisa dikirim. Yang bisa itu mendoakan. Ah, aku tak mau coret Yasin. Tak kirim pahala nih, tak transfer. Nah, itu butuh dalil. Harus ada dalil yang qat'i, yang jelas. Tapi kalau saya berdoa, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lahu, atau Allahumma gfir li wali walidayya. Doa kan? Nah, itu pasti bisa nyampe. Karena Nabi mengajarkan doa-doa itu. Berbanyak sekali doa-doa. Tapi kalau bacaan seperti itu, nah itu butuh dalil. Kalau antum hari ini bisa menunjukkan dalilnya, tafadhol. Cuman saya selama ini belum mendapatkan dalil bahwasanya mengirim bacaan itu sampai kepada mayit. Ya. Ah, tambah satu lagi. Ya kan? Kurban apabila orang tuanya itu apa? Dia berniat untuk berkurban sebelum terwujud niatnya dia apa? Mati. Maka dia kurban diatasnamakan orang tua yang sudah berniat kurban ini nyampe kepada orang tua. Tapi syaratnya harus ada niat kurban. Kalau tidak ada niat, tidak bisa. Harus diikutkan orang yang hidup, baru bisa. Jadi harus ikut anak. Kalau berdiri sendiri, tidak bisa. Nyampenya itu apabila ikut apa? Ikut anak. Misalnya saya berkorban atas nama saya. Saya membawa gerbong saya. Siapa gerbong saya? Istri saya, anak saya, orang tua saya, baik yang hidup maupun meninggal, dapat pahala. Makanya ketika menyembeli apa? Bismillah, Allahu Akbar, hada anni wa ahli. Ini adalah untukku dan untuk keluargaku. Siapa? Keluarga, istri, anak, dan orang tua. Itulah tanggungan kita. Nah, Rasulullah pernah berkorban dengan mengucapkan kalimat hadza anni wa amma lam yudhi min ummati. Ini dariku dan dari seluruh umatku yang belum berkurban. Padahal umat Rasulullah yang belum berkurban, ada yang sudah mati? Ada. Bahkan ada yang belumlah kena. Jadi harus ikut induknya. Tapi kalau berdiri sendiri, belum pernah ada riwayat yang seperti itu. Khusus untuk istri beliau, khusus untuk Hamzah, paman beliau, enggak ada. Jadi ikut. Itu anaknya kan kewajiban. Secara fisik harus melakukan haji itu. Ya, yang pertama badal haji. Yang paling afdol adalah anaknya. Punya hubungan kewalian. Itu nanti berkaitan dengan apa? Ikhlas. Keikhlasan. Karena anak itu tidak punya tendensi apapun dari orang tuanya. Iki kai wali diri ikhlas. Ya, jadi begitu. Satu, itu terbaik. Tapi ada syaratnya apa? Dia harus sudah haji. Kalau belum haji ya enggak bisa, enggak memenuhi syarat. Jadi kalau bisa kita yang melakukan. Baru yang kedua, kalau kita enggak mampu baik secara finansial ataupun secara fisik kita enggak bisa datang ke sana. Apa? Diwakilkan orang yang masih punya hubungan kekerabatan. Rasul di Sahih Ibnu Majah dalam bab haji pernah mendengarkan seorang yang mengatakan apa? Labbaik Allahumma hajjan an subruma. Kaget Rasul. Loh, hei. Kamu haji untuk siapa itu? Subruma wahai Rasul. Loh. Siapa Subruma? Subruma itu karib kerabatku.
masih ada hubungan karib kerabat. Kemudian Nabi bertanya, kamu sendiri sudah haji atau belum? Belum. Nah, tahun ini hajikan untuk dirimu, tahun yang akan datang hajilah untuk subruman. Nah, boleh masih punya hubungan karib kerabat. Nah, kalau yang di hadis itu yaitu wali kewalian dan karib kerabat. Bagaimana dengan orang lain yang tidak punya hubungan kewalian, enggak punya hubungan persaudaraan, karib kerabat? Dasarnya adalah fatwa lajnah da'imah. Dibolehkan, yaitu dibadali oleh orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Boleh. Itu dasarnya apa? Fatwa. Di zaman Nabi belum terjadi. Yang terjadi apa? Masih punya hubungan kekerabatan. Nah, mungkin para ulama, panitia tetap haji, ya, mengkiaskan bahwa diperbolehkan. Makanya sekarang, ya itu tadi, banyak badal-badal haji dan termasuk badal umroh. Cuman yang harus difahami, ketika membadali itu, satu orang hanya bisa membadali satu orang. Contoh haji, dia badali fulan bin fulan. Ya sudah, mulai dari awal sampai akhir, cuman satu orang itu yang dibadali. Gak boleh lebih dari satu. Haji loh terutama. Karena timingnya cuma sekali. Makanya hati-hati, harus punya orang yang dipercaya. Kadang-kadang ada yang seperti itu nerima banyak orang. Badal haji cukup 5 juta. Sing daftar wong 100. Sing ngelakoni wong siji. Akhirnya niatnya dirapel. Labbaik Allahumma hajjan an fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Tidak bisa. Yang diterima cuma satu. Nah, itulah kalau kita enggak nemu orang yang amanah. Harus yang amanah. Karena kadang ya satu dirapel banyak orang. Jadi boleh membadali haji. Demikian pula membadali umrah. Tapi ya ketentuannya berapa sekarang badal umrah? Umroh 4 juta. Orang sih kepingin badali umroh. Nah, itu travel sudah membuka, ya terutama bekerja sama dengan para tulab yang ada di Mekah dan Madinah. Tapi ya harus orang yang dipercaya. Antum percaya, fadol. Kalau enggak, yang afdol lebih utama apa? Budalo de. Wis, itu paling top. Ya, cuman niatnya ya memang untuk badali. Ustaz, badali aku dewa itu durung ya wis tak tungakno, sak durunge badali isok budal di dhisik. Minimal masih gak haji apa Saya iki haji dua woi. Berapa tahun sekarang haji? Surabaya. 30 tahun. Lah saiki ne umur swidak, budal kapan? 30 tahun. Yang plus saja berapa? Plus 7 sampai 8, 7 sampai 8 tahun. Nek duwe fulus furoda. Ya. Furoda kapan? Tahun itu juga, tapi paling enggak sedia duit 300 juta. Berangkat langsung visa furoda. Wallahu a'lam. Itu. Nggih. Melanjutkan pertanyaan Bapak tadi. Nggih. Apa itu? Yang membatalkan haji itu mahasiswa yang ada di Saudi. Iya. Dibadalkan ke Surabaya misalnya, itu niatnya bisa gak? Ya, jadi kalau badal itu nanti yang diucapkan setelah niat dalam hati, kalimatnya adalah labbaikallahumma hajjan an fulan bin fulan. Misalnya namanya Ahmad bin Mani, labbaikallahumma hajjan an Ahmad bin Mani. Diucapkan, setelah itu mengucapkan talbiyah terus. Nah, saat itu sudah harus pakai ihram. Jadi gak masalah yang dibadali orang manapun di muka bumi ini. Yang jelas yang badali harus di mana? Ya di sana, di mikot. Di tempat-tempat mana? Manasik. Gak bisa sebaliknya. Sing dibadali nang Mekah, sing badali nang TP.
tawafe nanti tunjungan puasa. Ya enggak bisa. Orang tunjungan puasa, ya kan? Bisa dibadali haji dan umrohnya. Tapi di tempat-tempat manasiknya, di sana. Dari penjuru manapun bisa, enggak masalah. Itu tadi diniatkan ibadahnya untuk orang yang dibadali itu. Tapi cuman satu. Ya kalau bisa jangan Pak badali berangkat sendiri aja. Dibadali orang lain, Bapak sendiri yang badali maksudnya. Jangan dikasihkan orang, itu terbaik untuk siapapun di antara karib kerabat kita. Kalau seandainya kita enggak dapat hajinya, pahala haji dan pahala umrohnya, minimal mendapatkan fadilah kita datang ke tanah suci. Maka sholat kita di sana itu kan di luar haji kan, lumayan sholat subuh. Sholat subuhnya ya untuk kita. Sekali sholat di sana dilipat gandakan berapa? 100.000 kali lipat. Satu rokaat 100 kali lipat. Nah itu milik kita. Hajinya karena badal, umrohnya karena badal, milik orang yang dibadali. Tapi hadirnya kita di sana, sholat kita, sedekah kita di sana, ya amal soleh kita di sana, tetap milik kita. Lumayan dompleng itu aja. Yo, aku gelem badali ya. Aku niat nong ikhlas. Sopo sing arep tak badali. Tapi aku biaya ono. Ya wis. Ah, ono budalo. Walaupun tidak dapat pahala haji, enggak dapat pahala umroh, dapat pahala sholat di Masjidil Haram yang dilipat gandakan. Belum di Madinah dilipat gandakan berapa? 1000 kali lipat. Lumayan enggak? Durung kok ngombe apa? Satowo. Ya kan? Durung kok mule sangu apa? Zam. Enak tok pokoknya. Meskipun kita enggak dapat pahala haji dan umrohnya, datang ke sananya udah luar biasa berlipat-lipat faedah dan manfaat. Makanya semoga kita dimudahkan ke sana. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salamati wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.